Ni dah lepas 2 tahun ni, ada planning untuk keluarkan lagi single baru bersama siapa pula? Okay. Kau suka duet bis eh? Kan? Nyanyi lagu pun separuh. Actually benda ni apa orang kata rezeki lah bis. Betul. Kan? Ni single ke berapa bis? I think yang ke-30 kot. Cik, 30 ke? Aku suka hati je main sebut. Betul kan? Betul. Kau pun orang lama bis, bukan budak BBNU. Kalau kau cakap 30 tu kira macam betul lah tu sepatutnya lah. Ya, yeah, kan? Dan ini dia tetamu kita hujung minggu yang penuh dengan keberkatan ini. Dia hantar. Kita ada Api Swan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, babe. Waalaikumsalam. Masya Allah, my brother. Ya, my brother. I really miss you, man. I miss you too, man. 2 tahun lebih, 3 tahun weh, tak jumpa. Betul. Kita jumpalah. Tapi kat sini lah kita tak jumpa. Allahuakbar. Semua baik eh, Zain. Ramadan ni. Ramadan ni alhamdulillah apa yang saya boleh katakan Ramadan yang kita kena tingkatkan amalan kita. Inilah peluang kita untuk apa orang kata kumpul semua. Betul. Pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Benar. Tahniah 2 juta tontonan di official lirik video dekat YouTube. Allah, untuk berakhirlah pencarianku. Terima kasih banyak. Ni single ke berapa bis? I think yang ke-30 kot. Cik, 30 ke? Aku suka hati je main sebut. Betul tu. Kau pun orang lama bis, bukan budak BBNU. Kalau kau cakap 30 tu kira macam betul lah tu sepatutnya lah. Ya, kan? Berkira dalam duet yang ke-5, ke-6. Nak berkolaborasi bersama dengan Ernie Zakri ni. Ya. Macam mana boleh jadi ni? Oh, saya dapat projek ni daripada pihak Nova. Dan di mana dia orang kata dia orang nak buat satu kolaborasi bersama dengan pihak Ernie punya management. Kita orang masa tu PKP tau Bil. Masa PKP, masa tu lockdown, memang kita tak boleh nak keluar apa semua. Tapi lama juga lah projek ni. Lama juga, dah 2 tahun I think. So alhamdulillah berkat dapat juga kita rekod. Kita orang rekod asing-asing lah masa tu. Ini kat sudu lain, saya kat sudu lain. Faham. Sebab masa tu memang Tak studio yang sama. Studio yang sama tapi hari lain-lain. Tapi Apis dah kenal Ernie sebelum Ernie yang ini ke? Ataupun dulu lagi dah kenal lah? Dia dia seorang penyanyi yang saya boleh katakan one of the best lah, juga ah. Yang susah kau nak cari dia punya slack dekat mana. Macam tu. Betul. Lagu Berakhirlah Pencarianku ni agak 2 tahun lepas dah buat. Betul. So ni dah lepas 2 tahun ni, ada planning untuk keluarkan lagi single baru bersama siapa pula? Okay. Kau suka duet bis eh? Kan? Nyanyi lagu pun separuh. Okay, actually benda ni apa orang kata rezeki lah bis. Betul. Tapi buat masa sekarang ni lagu selepas Berakhirlah Pencarianku, Hafiz ada mengeluarkan single terbaru juga. Seorang. Cantik. Ada Tak Lut Cinta. Sekarang ni pun dah dikeluarkan di betul, di dah ada channel, dah pun. So kalau korang dengar, bolehlah korang dengar dalam YouTube channel ataupun. Bis, mula-mula Ramadan ni kan, aktiviti penuh habis. Kita orang berniaga bis. Kita orang berniaga bulan ni. Ananas tu sebenarnya buah nanas. Kalau korang nak rasa air jualan kita orang, kita ada buka Ananas jualan api Suhaib. Ya, kita ada buka dekat pasar mini bazar dekat Masjid Mahmudiyah Putrajaya. Dan satu lagi insyaAllah kemungkinan di Pet Dog PJ. Okey, baik bis. Okay. Terima kasih banyak sudi bersama-sama dengan kami. Thank you very much. Mungkin ucapan Ramadan juga kepada semua peminat-peminat fan club semua ada lagi be. Saya rasa disebabkan diorang pun dah busy juga. Betul. Dengan kita ambil diri kita jugalah kan. Masa dulu kita pun usia sama sebaya gitu. Betul. Tapi bila kita usia dah macam ni, dan kita pun sama sebaya juga. So ucapan untuk diorang ni. Okey. Ucapan saya kepada semua Hafiz FC dan kepada semua yang menyokong saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih. Hanya Allah sahaja yang mampu membalasnya. Apa yang saya boleh katakan, terima kasih di atas segala sokongan anda selama ini. Saya doakan semoga segalanya kita dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Baik.